Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menangkap Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, fraksi Partai Golkar, Sahatua Simanjuntak, pada Rabu 14 Desember 2022 malam. Dikutip dari Tribunnews.com, dalam giat operasi tangkap tangan atau OTT di Surabaya, Jatim ini, tim penindakan juga meringkus sejumlah pihak lainnya. KPK menduga Sahatua Simanjuntak dan sejumlah pihak lainnya terlibat kasus korupsi dana hibah. Firly Bahuri mengatakan pihaknya turut menyita sejumlah uang dalam OTT tersebut. Saat ini pihaknya tengah melakukan pemeriksaan intensif terhadap para pihak yang ditangkap. Sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHP, KPK memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan status dari para pihak yang ditangkap tersebut. Demikian informasi kali ini, nantikan perkembangan informasi lainnya hanya di Warta Kota Live.